Ho, ho, Merry Christmas, everyone! Halo teman-teman, welcome back to our channel. Liburan akhir tahun dari tanggal 21 Desember 2019 sampai ke 3 Januari 2020 kita habiskan di keluarganya McDermott di kota Sheringham. Hari ketiga kita pergi sekeluarga rame-rame main ke Fantasy Wonderland, Winter Wonderland-nya di kota Sheringham. Ikutin ya keseruannya. Count the snowballs! Rolls and turns the giant snake with the snowball fight. Don't worry. Winter Wonderland ini dibuka setiap tahun ya, biasanya itu sebulan sebelum hari Natal. Harga tiket masuknya itu aku sih nggak tahu karena kita kebetulan mertua yang bayar waktu itu, jadi nggak tahu berapa ya. Tempatnya bagus banget, aku suka banget dengan kelap-kelip lampunya, dan anak-anak itu dikasih kado juga dengan Santa Claus yang ada di Winter Wonderland ini. Terus tanggal 24 Desembernya atau Christmas Eve-nya, malamnya itu kita sekeluarga dinner di restoran salah satu hotel. Itu sudah di booking jauh-jauh hari karena kalau nggak kedapetan. Nah, sebelum tidur anak-anak itu biasanya suka pakai baju pijama bareng. Terus mereka mempersiapkan beberapa seperti kunci supaya Santa bisa masuk. Terus makanan buat Santa dan Rudolph juga disiapin. Nah, tanggal 25 Desembernya, paginya, hari Natal itu, biasanya pagi-pagi anak itu bangun dengan sangat semangat ya, karena melihat surprise apa yang dikasih Santa buat mereka. Oh, Sebastian! Did you get did somebody get some like that already as well? Santa must have been to the same place, yeah? You know, this was for Elliot too. Yeah. Fox slime? Whoa! What's that? I also got this. Santa brought me Marvel. Look. Jadi ceritanya kita itu gagal kali ini misinya karena ketahuan sama si Sebastian kalau kita sendiri yang beli kadonya dan taruh sendiri ke dalam kantong-kantongnya mereka. Ampun dah. Lanjut siangnya, biasanya itu kita lunch makan siang besar bareng keluarga McDermott dan kolega. Itu biasanya itu Nana, neneknya Sebastian yang masak semuanya. Mulai dari segala roast, lamb roast, chicken atau kalkun biasanya juga. Terus sama sayur, sama quick cake-nya itu semuanya dimasak oleh nananya Sebastian dan Elliot. Sore, biasanya itu pas acara afternoon tea itu, kita itu buka kado. Jadi semua orang dari satu keluarga ganti-gantian ngasih ke masing-masing orang kadonya. Ambil!
di Inggris itu ada yang namanya Boxing Day setelah hari Natal. Nah, biasanya acara Boxing Day ini tuh kita gunakan untuk jalan-jalan ke park atau seaside gitu di kota atau minum tea afternoon tea begini. Selanjutnya, liburan kita itu lebih banyak ke quality time dengan keluarga seperti main ke pantai, nonton film bersama anak-anak, atau suka ada tuh sale, boxing sale besar-besaran di sana. Nah, kita tuh suka belanja kayak gitu sambil menunggu malam tahun baru. Tanggal 31 Desember atau malam tahun baru itu bertepatan dengan ulang tahunnya bapak mertua atau kakeknya Sebastian. Untuk tahun baru 2020 ini itu kita ngadainnya di rumah adik iparku Helen. Terus biasanya itu kita ngumpul semua keluarga, makan malam dulu bareng, terus main game sambil menunggu pergantian detik-detik pergantian tahun baru. He's a jolly good fellow. Well, you don't blow them out. I think they just go out. I shall say all I was. I shall say all about. I shall say all about. Hi, happy new year. Hari ini kita mau ke pantai. Ada acara. Ikutin ya. Hari ini kita mau ngapain? New Year's Day dip. New Year's Day? Dip in the sea. Deep in the sea. Jadi ngapain itu? For charity, ya. Oh, jadi ada aksi ya? Aksi nanti di pantai, deep in the sea, untuk charity, pengumpulan dana. Hari ini lengkap keluarga McDermott nanti. Ada Bastian. Sebastian masih nyantai itu. Tanggal satu malamnya kita itu lihat kembang api di pinggiran pantai. Ikutin ya keseruannya. Thank you.
ya papa. Acara kembang api udah selesai. Sekarang kita balik ke rumah. Dingin, Mbak. Dingin, sayang? Iya. Setiap tahun sekali ya. Rame nih, tuh. Livia. Rame. Akhirnya keluarga McDermott mengucapkan sekali lagi selamat tahun baru 2020. Semoga tahun ini kita jauh lebih baik lagi dari tahun kemarin. Lots of love from us. Bye!